Matematika selama ini kita kenal sebagai ilmu menghitung. Namun lebih dari itu, matematika mempelajari gagasan dan logika. Dan sosok yang satu ini berusaha menyampaikan hal tersebut melalui beragam cara agar lebih banyak masyarakat memahami matematika. Dan inilah Hendra Gunawan, Bicara Indonesia. Sebenarnya dulu adalah matematika itu sesuatu yang sangat menakutkan buat saya ya. Jadi waktu saya masih sekolah, SD, SMP, SMA itu matematika itu sangat-sangat pelajaran yang sangat sulit lah menurut saya. Tapi di sana menjadi tantangan gitu. Karena itu saya berani untuk mengambil di bidang matematika. Dan ternyata sampai sekarang bahwa matematika dianggap pelajaran sulit memang sulit. Tetapi bukan berarti tidak bisa kita taklukkan gitu kan. Al-Azhari adalah salah satu mahasiswa doktoral jurusan matematika di Institut Teknologi Bandung. Pendidikan ilmu matematika pada jenjang perguruan tinggi tidak sekadar ilmu hitung-menghitung. Bermatematika adalah berpikir sistematis, mencari pola atau struktur hingga akhirnya mendapatkan sebuah kesimpulan. Memang tidak terasa, orang selalu mempertanyakan, buat belajar matematika buat apa sebetulnya? Tapi yang paling penting dari pengalaman belajar matematika adalah pola pikir sebetulnya. Dan itu yang tidak dirasakan orang-orang sebetulnya, karena pola pikir sudah terbentuk. Hal itu pula yang dirasakan Robi dalam memaknai matematika, hingga akhirnya menempuh pendidikan S1 di ITB. Ia pun berencana untuk meneruskan ke jenjang berikutnya di kampus yang sama. Saya suka matematika, entah kenapa ya, saya juga bisa dibilang passion juga. Sebenarnya matematika itu sendiri menurut saya ilmu yang sangat fundamental ya, sangat dasar gitu ya. Sebenarnya orang-orang awam juga minimal harus sedikit tahu lah tentang matematika gitu. Sebenarnya itu cuma bukan ilmu menghitung matematika, itu sebenarnya ilmu yang berpikir. Ketakutan yang dirasakan Al-Azhari dan Robi terhadap ilmu matematika telah berubah. Kini para matematikawan juga berusaha mempopulerkan matematika dengan berbagai cara. Contohnya, melalui situs anakbertanya.com dan bermatematika.net. Situs ini digagas Guru Besar Matematika Institut Teknologi Bandung, Hendra Gunawan. Melalui situs ini, konsep matematika disampaikan dengan sederhana, sehingga lebih mudah dipahami masyarakat. Dengan ini, diharapkan minat terhadap ilmu matematika semakin meningkat. Menjadi jagoan matematika sejak kecil, Hendra Gunawan konsisten menjalani studi S1, S2, dan S3 di jurusan matematika. Kini dirinya bukan hanya dosen, melainkan guru besar matematika di kampus alma maternya, Institut Teknologi Bandung. Saya kenal Pak Hendra itu sudah sejak tahun 84 mungkin. Saya pertama tahun kedua masuk ITB. Cuman Pak Hendra masih gondrong, saya masih ikutan juga sedikit. Konsistensi dalam menjalankan kewajiban, menjalankan termasuk hobi-hobinya juga. Terus selalu meluangkan waktu banyak untuk hobinya, terutama untuk menulis. Terutama passion yang utama adalah bagaimana mensosialisasikan, bagaimana menyebarkan matematika, berpikir secara logis, berpikir secara rasional di masyarakat itu terutama. Kecintaan Hendra pada matematika menjadikannya salah seorang matematikawan paling produktif di Indonesia. Di dunia akademisi, ia menuliskan ratusan makalah yang diterbitkan melalui jurnal hingga ke mancanegara. Hendra juga berperan aktif dalam mengelola situs anakbertanya.com, bermatematika.net, atau sekadar menulis seputar matematika di akun-akun media sosialnya. Sederet apresiasi ia raih atas dedikasinya dalam mengembangkan matematika di Indonesia. Di tahun 2016, ia meraih Habibie Awards dari kategori ilmu dasar. Ia juga mendapat penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika berupa Anugerah Komunikasi Indonesia 2016 di bidang komunikasi pendidikan. Tidak sedikit mahasiswa Hendra yang terinspirasi
dan meneruskan jejaknya di dunia akademisi. Mungkin yang paling diingat adalah kalau sebagai dosen itu beliau adalah salah satu dosen yang favorit ya. Jadi kalau mengajar itu jelas, kemudian bisa membantu kita gitu ya dalam memahami bahan ajarnya gitu ya. Kalau sudah mengenal Pak Hendra secara pribadi itu bahwa Pak Hendra di luar itu sebenarnya cukup lucu gitu orangnya ya. Ada sisi lain gitu ya dalam kehidupan dia. Semua itu dilakukan Hendra atas dasar rasa cintanya pada dunia matematika. I have been here for 2 years and within the 2 years actually it has been amazing interacting with Pak Hendra. He's very lovely and he's also very friendly. Yeah, I really like the way he teaches. He's normally student approach. And many students love him because of that. Kecintaan beliau terhadap matematika itu sudah betul-betul mengalir dalam tubuh beliau ya. Kegelisahan beliau terhadap permasalahan matematika yang dialami anak-anak sekarang itu yang menjadi motivasi beliau kelihatannya untuk ingin berbagi tentang matematika kepada semua kalangan. Pemirsa Bicara Indonesia, kali ini saya akan berbincang langsung dengan matematikawan sekaligus guru besar matematika Institut Teknologi Bandung, Bapak Hendra Gunawan, yang baru saja menerima anugerah komunikasi Indonesia dari Kementerian Kominfo ya Pak ya? Itu dari karena kiprah saya di dunia maya, jadi saya punya situs anakbertanya.com. Mungkin bisa istilahnya bukan punya, tapi mengelola. Bisa situs secara singkat dulu Pak, itu apa? Iya, itu situs untuk anak-anak di mana mereka bisa bertanya tentang apa saja. Lalu saya mencari pakar atau orang yang tepat untuk menjawabnya. Jadi saya ingin memperkenalkan pada anak-anak dunia keilmuan sekaligus juga dunia profesi yang terkait dengan pertanyaan itu. Jadi pertanyaannya untuk memancing anak-anak saja sebetulnya. Dan selain mengelola blog atau situs anakbertanya.com tadi, ada juga pemirsa namanya bermatematika.net. Nah, kalau bermatematika.net ini apa Pak isinya? Karena itu kan sesuai dengan bidang Bapak nih, matematika. Iya, kalau dalam bermatematika.net, di situ saya menulis artikel-artikel matematika yang saya tujukan buat remaja, pemuda, juga mungkin masyarakat umum yang ingin tahu matematika itu apa. Awalnya sebetulnya gara-gara saya iseng Google matematika Indonesia gitu ya, itu dapat apa sih? Laman apa? Dibuka laman kayak bimbingan tes begitu. Jadi ini kan menyedihkan sekali, matematika Indonesia kok tentang soal-soal itu, ya ujian, soal-soal olimpiade yang kemudian saya pikir matematika bukan itu begitu. Jadi saya ingin memperkenalkan matematika pada masyarakat dan kemudian ya saya membuat blog gitu, bermatematika.net. Nah, saya ingin agak teoretik sedikit nih Pak. Kalau ilmu matematika sendiri nih Pak, sebenarnya itu ilmu apa sih Pak? Karena kan yang populer di masyarakat matematika itu ilmu menghitung. Ilmu menghitung. Ya, memang dalam matematika ada hitung-menghitung tentunya. Karena matematika berurusan dengan kuantitas. Tapi sebetulnya lebih umum matematika itu ilmu yang berurusan dengan gagasan. Sebagai contoh, kalau kita berbicara lingkaran, maka lingkaran itu sebetulnya gagasan. Objek yang berbentuk bundar banyak. Tapi matematika bukan berbicara tentang objek, tentang benda bundar itu. Tapi tentang sifat benda bundar itu, yaitu lingkaran. Apa sih lingkaran itu? Begitu ya. Terus kalau ada benda yang bundar, kita bisa bercerita apa saja. Yang mudah memang ada luasnya, ada kelilingnya, tapi kemudian ada garis singgungnya juga. Nah, di situ matematikawan membuat dalil-dalil, artinya sifat-sifat yang penting, keterkaitan satu gagasan dengan gagasan lain yang penting, itu menjadi dalil yang kemudian bila dalil itu sudah terbukti, maka itu menjadi semacam bekal kita untuk berhadapan dengan objek-objek lain.
misalnya dari Pythagoras kan yang sering terdengar. Nah itu kan gagasan yang menghubungkan tiga sisi pada segitiga siku-siku begitu ya. Yang kemudian kalau kita bertemu segitiga siku-siku, kita bisa langsung pakai dalil itu. Nah, tapi kalau misalnya ilmu matematika sendiri itu dikembangkan, nah kemudian kalau misalnya bentuk nyatanya nih, bahwa pemirsa nih harus tahu bahwa sebenarnya lingkungan kita itu sangat dekat dengan matematika. Ada apa saja sih Pak di lingkungan kita tuh yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhubungan dengan matematika? Ya, yang pertama mudah diingat ya tadi bentuk-bentuk ya. Jadi ketika kita bertemu bentuk tertentu, kita bisa menghitung luasnya, kita bisa apa mempelajari atau mengetahui karakteristiknya. Lalu ada benda bergerak, kita bisa berbicara tentang kecepatan, kita bisa berbicara tentang jarak yang sudah ditempuh. Memang itu kemudian masuk ke ranah fisika, tapi selama itu ya, hitung-hitungan sebetulnya itu matematika. Jadi Newton dia fisikawan yang juga matematikawan begitu. Okay. Karena dia menggunakan matematika untuk menjelaskan fenomena-fenomena fisika. Artinya banyak juga ilmu-ilmu aplikatif yang sebenarnya adalah turunan dari matematika itu sendiri begitu ya, Pak ya? Turunan atau matematika diperlukan untuk menjelaskan fenomenanya. Jadi itu yang dilakukan Newton kan. Beliau menggunakan matematika untuk menjelaskan gravitasi. Begitu. Nah, baik, kita beralih ke hal lainnya nih Pak. Pak Hendra ini adalah salah seorang akademisi matematika yang paling produktif karena banyak menulis banyak penelitian ya Pak ya, yang diterbitkan dalam paper dalam bentuk jurnal. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya Bapak sekian banyak tulisannya, ini Bapak fokusnya kemana sih Pak kalau dalam bidangnya? Iya, bidang saya analisis matematika itu termasuk salah satu bidang yang murni teori begitu ya. Jadi dia kalau matematika sendiri dianggap abstrak, di dalam matematika tuh ada lagi ini segmennya begitu, ada yang paling abstrak gitu ya. Nah saya bukan yang paling abstrak sebetulnya, ada yang sangat abstrak logika. Teori bilangan, makin saya sudah gak ada angkanya ya Pak? Makin gak ada angkanya, betul. Nah, selanjutnya Pak, saya ingin tahu sebenarnya kalau misalnya Bapak sudah sekian tahun berkiprah di dunia akademisi sebagai matematikawan, apa sih Pak arti pentingnya generasi-generasi muda di Indonesia ini untuk mempelajari ilmu matematika? Entah kebetulan atau memang sebetulnya ada kaitannya. Ketika sebuah bangsa maju, maka matematika tuh dekat gitu dengan bangsa itu begitu ya. Nah, lalu di abad 17, Newton dan Leibniz tadi itu juga mengembangkan matematika. Dan sebetulnya itu awal dari era modern. Jadi matematika dalam hal ini merupakan pertanda juga sekaligus instrumen untuk memasuki era modern itu begitu ya. Jadi kita menikmatinya sekarang, padahal kalau dirunut ke belakang itu ya awal mulanya ya apa yang dilakukan oleh para ilmuwan terdahulu termasuk para matematikawan begitu. Jadi andaikan mereka tidak mengerjakan matematika, mungkin kita juga sekarang tidak punya kamera, tidak punya apa alat-alat yang handphone begitu. Apalagi sekarang dunia digital. Dunia digital itu sebetulnya apa? Yang dulunya analog itu dikonversi ke matriks. Matriks itu kan objek matematika begitu ya. Dan matriks ini mungkin angka 0 dan 1 gitu kan isinya. Yang kemudian kita mengenal aljabar biner, logika biner begitu. Jadi itu yang mendasari dunia komputer. Dan artinya memang generasi muda juga harus tahu bahwa apapun yang kita manfaatkan sekarang ini itu semuanya berawal di balik berbagai peralatan canggih ada matematika. Kita masih berbincang dengan Pak Hendra Gunawan, matematikawan yang sekarang guru besar matematika, tapi dulu jago matematika sejak kapan nih Pak? Saya senang matematika memang sejak kecil. Sejak SD. Ada dua figur yang berperan. Yang pertama kakek saya. Kakek saya ini sering membanggakan saya di depan tamu. Ini cucu saya ini pintar berhitung katanya. Tapi padahal soal yang ditanyakan tuh cuma 27 tambah 35 berapa begitu ya. Lalu saya dengan cepat menjawab begitu kan.
ya mungkin sedikit lebih besar, 39 tambah 84 begitu. Sebetulnya sesuatu yang mudah, tapi saya dibangga-banggakan begitu, ya mungkin secara tidak sadar cinta. Saya menjadi, inilah kekuatan saya barangkali begitu ya. Nah, sosok yang kedua guru tentu. Beliaulah yang kemudian ini memupuk bakat saya itu sampai saya lulus SD. Saya juga didaftarkan ke SMP dibantu oleh guru begitu dan seterusnya. Terus sampai lulus SMA, saya diterima di ITB itu lewat proyek Perintis 2 waktu itu. Artinya tanpa tes. Wow. Tapi waktu itu ini hanya dibuka untuk jurusan MIPA. Artinya memang bidang yang penggemarnya kurang sebetulnya. Tapi saya pikir saya ambil aja karena memang saya suka begitu. Dan kekuatan saya memang di situ. Berarti memang dari sejak kecil sampai sekarang itu selalu dekat dengan matematika. Nah, ini baik ketika menuntut ilmunya atau ketika sudah berprofesi sebagai dosen. Ada pengalaman menarik nggak sih Pak dari profesi sebagai matematikawan ini? Yang menarik kemudian mungkin saya keluar sekolah ke Australia. Ternyata yang saya tahu nggak terlalu banyak juga begitu. Jadi ketika di luar sana, saya harus banyak baca, saya harus bekerja keras, dan bertemu dengan pembimbing yang kemudian memperkenalkan saya pada dunia penelitian matematika itu. Kalau tadi Bapak di segmen sebelumnya, Bapak sempat bercerita, Bapak menemukan ada satu situs yang tentang matematika, ternyata isinya bukan matematika, artinya ada kegelisahan di situ. Ada kegelisahan, ya. Akhirnya langkah-langkah Bapak dalam kehidupan sehari-hari untuk mempopulerkan ilmu matematika ini, apa saja, termasuk blog, kemudian jurnal-jurnal? Ya, lewat Facebook, lewat Twitter, tulisan-tulisan saya sebarluaskan begitu. Dan ini ya kayak semacam fase kedua saya ya. Fase pertama tadi saya menghasilkan riset, lalu saya publikasikan di jurnal. Fase kedua saya, ya saya menulis artikel, saya publikasikan di sosmed untuk masyarakat umum. Kalau jurnal tadi kan untuk matematikawan lagi begitu ya. Begitu. Okay. Bapak ngajar iya, ngelola blog iya, nulis jurnal juga iya, ngelola media sosial juga, ini ngatur waktunya sehari-hari gimana nih Pak? Iya, sehari kan 24 jam ya. Usia saya tidur ini udah gak terlalu banyak, 6 jam paling, jadi masih ada sisa 18 jam. Di kampus 10 jam, itu masih ada sisa juga kan, 8 jam. Nah yang 8 jam ini ya saya bisa pakai untuk menulis artikel, saya pakai berjejaring, lalu juga kadang-kadang berdiskusi dengan teman-teman, termasuk dari ini pegiat-pegiat lingkungan, pegiat pendidikan. Jadi banyak juga saya berinteraksi dengan mereka, dengan pemuda-pemuda yang bahkan ya masih mahasiswa juga. Jadi dalam sehari juga dihitung semuanya 24 jam, 8 jam. Nah, selanjutnya nih Pak, saya ingin tahu sebenarnya kalau misalnya matematika nanti ke depan bisa dikembangkan seperti apa harapan Bapak deh untuk dunia matematika di Indonesia, ini bagaimana Pak? Ya, harapan saya matematika bukan lagi menjadi momok yang ditakuti, dan semakin banyak matematikawan yang bisa berkarir di Indonesia, karena saat ini sangat sedikit sebetulnya. Matematikawan di Indonesia ini barangkali jauh lebih sedikit daripada fisikawan, biolog, geolog. Matematikawan ini jumlahnya paling ratusan. Kenapa? Mungkin dibanding dengan Singapura juga kalah banyak kita. Ya mudah-mudahan Indonesia bisa lebih banyak, karena dunia modern tadi membutuhkan banyak matematikawan sebetulnya. Kalau kita tengok ke belakang juga, waktu Perang Dunia, Alan Turing itu dilibatkan untuk ikut memenangkan perang kan antara Inggris dan Jerman waktu itu. Dan itu sudah bakalnya komputer. Betul. Alan Turing itu, kan? Di sebelah sana Amerika dan Jepang, ilmuwan juga dilibatkan untuk, ya bukan yang bagus, memang bom atom itu begitu ya. Dan di dalam tim itu mungkin ada matematikawan juga. Oke, dan matematikawan pada masa kini akan bisa memenangkan perang di era globalisasi begitu. Untuk ya konteksnya ekonomi barangkali ya, itu untuk menemukan inovasi-inovasi tadi. Semoga memang semakin banyak anak muda yang minat untuk meneruskan perjuangan Bapak. Dan semoga
semoga juga karya-karya Bapak selalu bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas penghargaan Aki dan Habibi Awards yang baru saja Bapak terima. Terima kasih atas perbincangan kita kali ini. Sama-sama, terima kasih. Perbincangan kita dengan Bapak Hendra Gunawan kali ini, tetap saksikan Bicara Indonesia di episode selanjutnya.